kita memperoleh sertifikat ini. Kemudian target yang kita harapkan dari program sertifikasi ini adalah terstandarisasinya kualitas dari setiap pembimbing jemaah haji. Kemudian dan berhak melakukan pengawasan di kelompok bimbingan masing-masing. Itulah dari kelompok bimbingan. Nah, para pemberi sertifikat tidak diharapkan menunggu untuk melakukan pembinaan manasik di kelompok bimbingan yang ada di daerah masing-masing. Dan Bapak punya legalitas untuk memberikan bimbingan, berperan aktif di situ, masuk ke kelompok bimbingan karena tugas kita itu diberikan sertifikat. Kemudian manfaat sertifikat tadi sudah sampaikan sebagai legalitas. Kemudian dapat melakukan konsultan ibadah manasik. Salam dari kami, Kato Dito, Pejuang Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Iman Wal Islam. Bapak Pandu, yang sama-sama kita hormati, Kepala Bagian Tetap Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati PLH Kabit PAU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera. Selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi diterima oleh Bapak Haji Raden Lukman. Kasih Pembinaan Haji dan Umrah. Kepada Bapak, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan sertifikat untuk Provinsi Sumatera Barat. Seluruh Ghazali. Kabin PHU Kantor Wilayah Kemenag. Pak Kanwil. Pak Kanwil. Mohon Pak.